Halo teman-teman, selamat datang di video aku. Kali ini aku mau buat eye makeup yang simple, praktis, nggak pakai lama. Stay tune ya. Pertama-tama aku baurkan eyeshadow di seluruh kelopak mata aku. Eyeshadow yang aku pakai itu dari Vokalure, yaitu Twilight The Limited Edition yang shade-nya Tangerine. Aku baurkan terus sampai aku dapat tingkat pigmentasi yang aku inginkan. Lanjut ke bagian ujung mata, ini aku pakaikan warna yang lebih gelap dari yang pertama tadi. Ini aku pakai shade yang amber. Aku baurkan hanya di ujung mata aja supaya kelihatan mata kita itu lebih berdimensi. Supaya nggak ada harsh line, aku blend kembali di seluruh kelopak mata aku. Setelah itu, aku baurkan eyeshadow yang warnanya shimmer, yaitu shade-nya sunrise di tengah mata aku. Setelah semuanya selesai, aku blend kembali seluruh kelopak mata aku dengan menggunakan blending brush. Jangan lupa baurkan di bagian bawah mata dengan warna yang sama dengan di ujung mata tadi. Dan lanjut dengan maskara, aku pakaikan maskara di bulu mata aku bagian atas dan bagian bawah. Aku pakaikan spoolie brush lagi ke bulu mata aku supaya nggak ada yang menggumpal. Dan ini dia hasilnya, eye makeup aku gampang dan simple banget kan? Oh ya, kalau kalian mau, kalian bisa tambahkan eyeliner sesuai yang kalian inginkan. So, thank you for watching, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa, dadah!